Semoga ke depan ada adik-adik yang bisa meneruskan saya dan bisa lebih baik daripada saya dalam segi apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus. Saya Leni, mamanya Akbar. Ini anak kami Akbar, anak spesial kami. Bismillah. Nama saya Muhammad Bamahfud dari Gresik. Anak saya Dania, implan dari usia 3 tahun. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Halo. Saya Mama Dean. Saya Dean, kelas 3 SD Muhammadiyah Nambah Surabaya. Nama saya Ali Haidar, biasa dipanggil Haidar. Sekarang saya kuliah di Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jawa Timur. Ya pasti dapat ilmu lah. Dapet sama ilmu. Kita dapat teman-teman baru di sini, orang-orang tua yang super hebat. Ketemu sama anak-anak hebat. Kami senang bisa ketemu sama kayak Mas Haidar, Dian, dan teman-teman yang lain yang hebat lah mereka. Mereka motivasi kami untuk membesarkan Akbar. Mudah-mudahan acara ini sering diadakan ya, karena sangat bermanfaat. Kita sharing antar orang tua yang anaknya pakai implan, jadi kita bisa sharing kepada yang senior dan yang junior juga, kita bisa berbagi lah di sini. Saya senang ya, karena bisa setelah 2 tahun pandemi bisa berkumpul lagi, silaturahmi lagi, sharing bareng lagi, berbagi info gitu. Saya sangat senang sekali dengan antusias orang tua yang hadir di acara ini. Dan itu menunjukkan bahwa mereka merelakan waktu istirahat untuk hadir di hari Minggu. Terima kasih banyak untuk Kasum karena telah memberikan ilmu kepada kami. Dan fasilitas orang tua bisa kumpul bareng-bareng, sharing dan tukar pengalaman. Yang paling berkesan ya waktu kita makan ya, banyak sharing sama yang ikut acara ini, itu yang sangat berkesan. Terima kasih untuk Kasum udah bisa memfasilitasi kami untuk mungkin anak-anak yang awalnya susah untuk mendengar bisa mendengar seperti anak yang normal. Ya pokoknya semoga Kasum lebih maju lagi. Paling berkesan saat parenting ya, penyampaian keluarga Pak Eki. Harapannya anak-anak lebih pintar lagi, jadi orang yang sukses lah dan sama dengan anak-anak lainnya gitu, tanpa ada perbedaan sedikit pun gitu. Terima kasih untuk Kasum, terima kasih untuk pelayanannya yang selalu standby untuk kami di saat lagi darurat, alatnya error tapi selalu siap membantu gitu. Ya pokoknya sukses terus buat Kasum. Semoga ke depan ada adik-adik yang bisa meneruskan saya dan bisa lebih baik daripada saya dalam segi apapun. Mungkin kalau misalnya saya bisa menghafal Al-Quran, adik-adik bisa menghafal Al-Quran atau lebih bisa mempunyai skill macam-macam. Terima kasih banyak buat Kasum. Dadah! Terima kasih. Dadah. Dadah. Terima kasih Kasum. Sampai ketemu lagi. Ya. Thank you.